Aduh, ini apaan deh? I don't know why I'm wasting my time out here. Yo, what's up, young Lee? Back again. Yo, what's up, my friend? Okay, what's up, Rishi Star? Welcome back to my channel. Yeah, dan selamat datang di sebuah video yang sangat cringe. Ya, karena gue kemarin bikin voting di Instagram, Instagram tuh film Mobile Legend atau video cringe, dan banyak banget yang milih untuk bikin video cringe. Oke, hari ini gue bakal reaction lagi ke video cringe, teman-teman. Karena ini videonya dikasih Bonanana. Thank you buat Bonanana, udah Bonanana. Bonanana udah kasih video ini, dan ya, mari kita tonton bareng, teman-teman. Ah, apakah kalian sudah siap? Yang mau move on silakan nonton video ini karena akan membantu kinerja pencernaan usus kalian. Oke, langsung aja kita tonton bareng. Pasti kalian udah like, comment, dan subscribe dah. Itu aja dah. Enggak perlu banyak-banyak. Oke, langsung aja tonton. So, in this video. Oke, okay, in this video. Itu digabung jadi video. Aku bakal bikin video yang super ekstrim. Bentar, dia ngomong apa sih? Dia ngomong apa sih? Anjir. Aku bikin Friday video itu digabung jadi video. Bikin Friday video itu digabung is video. Ya, aku this video jadi Friday itu digabung sama video jadi Friday. Bodoh amat lah. Bikin Friday video itu digabung jadi video. Itu di belakang karakter GTA kah? Aku bakal bikin satu video yang super ekstrim. Super ekstrim, siap. Itu adalah cara. Cara. Bahkan dia mau kayak gimana ya? Kayak kamera itu pindah sini terus pindah sini kayak musikalian. Kayak musikalian. Kalau pernah kan lihat tuh di Instagram tuh musikali yang bisa dia gini terus kamera dia. Tapi ini pakai kamera gede gitu mungkin. Cringe banget aja gitu, mau ulang. Cara melepaskan mantan. Oke, okay guys, aku tahu itu ekstrim banget, tapi ini kayak musikali dari salah satu kalian, yaitu @yehaskillerup, so shout out to shout out dan jangan lupa follow Instagramnya @yehaskillerup dan juga jangan lupa follow Instagram aku @mdshio dan semua sosial media aku dan semua sosial media aku username-nya adalah @mdshio. Ya ya ya, so, gue follow. Nanti aku bakal kasih linknya di link sosial media aku semuanya dan link sosial media dia di description box below. So, Cara melupakan mantan, coy. Siap. Jangan melakukan komunikasi. Ya, logat gue gak nebat. Hari ini aku gak bisa Indonesia, oh my god. Gak bisa Indonesia, oh my god. Aduh, lu lahir di mana aja, Pulau Komodo. Oke, sorry ya, teman-teman. Jangan dulu. Bentar. Tips melupakan mantan. Gue yakin ini dia masih kecil, masih sekitar 13 tahun. Gue 13 tahun masih main petak umpet di belakang rumah anjing. Dan dia udah mantan-mantanan, udah move onan, udah cewek-cewekan ya kan, udah pacar-pacaran, udah wah gitu kan. Ah, ngapain gue melamun? Jadi yang pertama yaitu jangan lakukan komunikasi. Ya, jangan lakukan komunikasi, teman-teman. Itu yang pertama tuh, catat. Catat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian dulu kayak sahabatan atau manapun itu dan kalian tuh sering banget berkomunikasi dan lain-lain, sekali kamu mau move on, jangan pernah komunikasi sama dia dan kamu kacangin dia aja gitu. Kacangin tuh, denger tuh. Seorang itu jangan suka sama sahabat kita sendiri kan. Sekali kita mau move on, kita kayak harus ngupain dia dan padahal dia tuh sahabat kita. Jadi sip, pikirkan dulu. Yang kedua, cari support. Oke, yang pertama itu jangan apa tadi? Yang pertama itu tadi jangan berkomunikasi dengan mantan. Jadi itu akan melupakan mantan kalian kalau kan gak komunikasi. Jadi banyak-banyak boker ya. Jadi banyak kila boker dan harus makan micin. Contohin ini, enggak tahu gua kids zaman now kah ini. Cari support keluarga. Cari support keluarga, teman-teman. Kita kayak aduh malu, aduh gimana gitu. Sama yang pertama orang tua kita gitu, terutama mama kita, dan kita harus cari kayak tai. Bentar, gue 13 tahun curhat sama orang tua gue ditampar aja. Gue 13 tahun curhat tentang cewek sama orang tua gue ditampar aja. Terus di Smackdown.
30 tahun nih udah cewek-cewek, astaga itu masih SMP, udah masih SMP ya, maybe lah SMP. Kayak quotes atau support dari orang tua kita, keluarga kita dan lain-lain. Yang ketiga, habiskan waktu bersama teman kalian. Bisa kalian pilih nobar atau nobar, siap, makan es krim bareng atau makan es krim bareng atau jalan-jalan olahraga bareng dan main bareng dan ngapa-ngapain, pokoknya makan es krim bareng, nobar, terus kafe ya, kekinian. Kan harus cari teman dan habiskan waktu bersamanya. Habiskan waktu bersamanya, coy. Gak usah tidur. Singkirkan barang kenangan. Ya. Singkirkan barang kenangan. Kalau misalnya kalian pernah kayak dikasih PHP atau dikasih PHP, coy. Sesuatu kayak barang misalnya. Cringe. Bunga atau jam bunga deh, kalau bunga berarti ketahuan dia suka. Misalnya apa ya? Kotak pensil deh, kotak pensil kayak gitu. Nah kita kayak karena kotak pensil. Dikasih kotak pensil itu inget tuh. Jadi buat cowok-cowok nih, kalau mau kasih cewek yang kekinian ya, cewek-cewek yang kekinian ini sekitar domisili umurnya itu umur sekitar search-nya itu 13-17 apa 13-15 lah ya, kasih kotak pensil. Terus nikahnya seberangkat baby castle-nya atau enggak binder. Kasih binder aja biar tuker-tukeran gitu. Setiap anniversary kan buka bindernya, nih sayang buat kamu. Keren sih, tukeran binder aja. Ada sesuatu, jadi kita dikasih hadiah, misalnya kayak tukeran hadiah dan kita kena hadiah. Tukeran hadiah, coy. Dan kita dikasih. Kita tukeran togel mau nggak? Semuanya barang mantan dari dia dan kita harus buang atau menyingkirkannya. Menyingkirkannya. Sip. Banyak mungkin artikel-artikel bilang jangan pernah mendengarkan lagu galau dan. Jangan pernah mendengarkan lagu galau. Gak usah dengerin kita. Jangan pernah mendengarkan lagu galau. Trap on the road, mirroring that cornflakes, Rice Krispie, my pose, issues not on it, I ghost, ha, look at your nose, by force, your girl knows I've got the sauce, no ketchup, no just ketchup, gak usah dengerin, kita au, kita au, oke, okay, kita au aja ya, yang pernah mendengarkan lagu galau malah makin kita, makin kita galau terus, galau jadi, terus, benar tuh, dengerin, catat, catat, harus mendengarkan lagu galau, karena, utuh, artikel-artikel bilang jangan pernah mendengarkan lagu galau. Jangan pernah mendengar lagu galau dan enggak usah dengerin kita au. Kita au. Jangan pernah mendengarkan lagu galau malah makin kita galau terus. Jadi yang kelima, kalian harus mendengarkan lagu. Harus. Harus. Strip petakin blok aja, blok itu. Blok ya. Itu harus. Jadi harus dengerin lagu galau, teman-teman. Bukannya kebalik ya, kalau lu lagi galau terus dengerin lagu galau nambah galau. Itu logiknya sih. Galau karena, dan kalian cari lagu galau yang benar-benar kayak kalian banget gitu. Kayak kalian banget aja. Kayak perasaan kalian banget di saat itu. Biar kalian bisa. Bentar, perasaan gua apa ini? Niggas trying to copy me, they plan catch a tournament. I might pull up in a go. Anjir. Lepas semua galau-galauan. Melepas ya, semua galau-galau kalian semua. Karena percaya diri aja kalau dia. Pede ya, aja, pede, sip. Gak usah salting-salting atau salting-salting gak usah soalnya. Ish, apa sih? Gitu-gitu. Bentar, itu cringe banget anjing. Ish, apaan sih? Gitu-gitu. Ada cringe banget anjing. Pede aja, pede-pede aja dan ya look kalian juga gak usah diganti-ganti kalian. Looks kalian gak usah diganti-ganti. Jalan biasa-biasa aja. Aja. Hai, gitu. Hai. Berhenti berharap, terutama nih cewek nih. Kalau misalnya berhenti berharap, siap. Tetap masih menaruh sedikit harapan agar bisa suka lagi atau cowoknya suka sama kita biar kita masih bisa suka lagi. Please hilangkan harapan tersebut karena itu malah membiarkan masalah kita ikutin kita terus gitu. Sip. Kelapan, banyak berdoa karena banyak berdoa, teman-teman. Cara yang paling ampuh. Kalian putus, kalian mau move on, banyak-banyak berdoa. Cara kalian move on itu berdoa sih. Karena berdoa itu adalah kayak semacam curhatan kita juga ke Tuhan dan terus lu curhat tentang lu move on, terus lu putus ke Tuhan anjing. What the? Lu mending doain orang tua lu. Mending doain semoga rezeki lu lancar, terus sekolah lu makin sukses ke depannya, terus karir lu sukses daripada lu doain pacar. You good, bro? Bagus banget dan benar-benar bagus banget, teman-teman. Perbanyakkan kegiatan rohani kalian. Nah, ya kayak gitu pokoknya kalian kalau kegiatan rohani gue setuju. Kegiatan rohani kalau kalian beribadah terus-terus kan pasti kalian lupa tentang ya mantan-mantan apalah mantan ya itu.
Terus yang gue gak setuju itu berdoa tentang kalian putus. Prince. Harus kayak misalnya deketin hati lagi, dan pokoknya berdoa deh, banyak berdoa biar ketemu cowok yang lebih baik lagi atau cewek yang lebih baik lagi. Sip. Ini semua di request oleh @yhaskillrap yang ya gitu deh. Gua request cara mesen McD drive thru pakai motor. Oke lah teman-teman, gua akhiri video sampai sini. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan gua minta tolong ke kalian untuk enggak bully anak tersebut. Enggak, ya pokoknya enggak ngasih kata-kata kasar, kata-kata rohani kalian itu. Karena dia udah memberikan ilmu ke kita, tips untuk move on, teman-teman. Itu kita harus berterima kasih ya. Jangan dibully, jangan diapa-apain, pokoknya jangan diajak ada apa itu dihina, jangan. Cukup kalian nonton aja video ini, terus kalian tahu betapa cringe-nya kids zaman now saat ini. Oke, okay, so thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau gua ada salah kata, mohon maaf banget ya. So thanks for watching. See you guys on the next video. Tolong dikoreksi kalau gua ada salah kata. Oke, di komen. Can't fuck with me if you wanted to. These expensive, these are red bottoms, these are bloody shoes.